Sudarlun, Pemkab Nagan Raya memberlakukan sanksi pemotongan TC bagi setiap ASN di sana yang tidak menghadiri upacara peringatan Hari Pahlawan. Adapun pusat kegiatan Hari Pahlawan di Nagan Raya berlokasi di halaman kantor Bupati. Bupati M. Jamin Idham menjadi inspektur upacara yang turut dihadiri dari berbagai unsur lembaga. Pada kesempatan itu, Bupati ikut menyalurkan secara simbolis beasiswa prestasi kepada 910 mahasiswa asal Nagan Raya dengan total anggaran 2,2 miliar rupiah. Ya, seperti yang biasa, ada hukumannya, kita potong fisik. Tidak otomatis yang ikut nanti absen, yang ikut kita potong. Jadi kalau ini tetap kalau absen, bawah yang dari Sukamakmu, Rizwan Serambion TV.